Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para penonton setia subscriber dan penonton setia Raja Jalanan. Pada siang hari ini Raja Jalanan sedang meliput keberangkatan para santri yang berada di Kompleks Pesantren Mustofa Purwabaru, di mana di depan kita ada satu bus yang sangat unik nih kawan-kawan ya. Nanti kita review sedikit bagaimana tampilannya ya. Depan kita ini ada bis medium bermesinkan Mitsubishi kawan-kawan ya. Jadi ini yang mengantarkan santri Mustofa Purwabaru yang mau pulang ke Pasaman Barat ya, yang berasal dari Sumatera Barat. Nah ini dia tampilan busnya. Ada yang agak unik kawan-kawan ya. Wah, kalian tengok seperti ini. Jadi dia kelihatan ke pinggir kawan-kawan. Jadi AC-nya langsung dari alam ini. Nah, ini dia. Ini sekilas kayak mobil-mobil di taman mini. Kayak odong-odong. Luar biasa ini. Hei, Bre. Tengok dulu sini. Wah, mantap kali kan. Jadi saya baru pertama ngelihat bus seperti ini yang sangat unik. Wah, mantap. Sekilas mirip dengan odong-odongnya anak-anak. Ini mungkin satu-satunya bus yang ada di Sumatera Barat. Ya ini. Yang seperti ini nih ya. Ah, ini pemiliknya udah kita ini. Udah. Ana unik pide mobilnya ini. Tapi odong-odong jarnya. Oh, odong-odong. Oh, jadi wawancar dulu sedikit udah boleh. Oke kawan-kawan, ini udah kita ini adalah pemilik dari bus atau supirnya atau pemiliknya udah? Supir. Supir. Ada berapa yang kayak gini udah? Kenapa anak-anak ini mesen yang seperti ini? Lucu saya lihat. Anak-anak ini suka yang macam ini lah pak. Yang unik-unik ya. Kalau memang di sana memang ini buat memang odong-odong. Iya odong-odong. Oh, tapi boleh ya ini antar jemput daerah boleh ya. Tapi saya juga unik saya lihat, makanya saya tertarik untuk meliputnya. Dengan bapak siapa pak? Marga. Marga? Oh, Batubara. Orang kita juga orang Mandailing ya. Dan memang di Pasaman tuh banyak orang Mandailing ya udah ya. Ini muat berapa orang udah? 33 orang. 33 ya. Ini ke Simpang Ompe, Air Bangis, Ujung Garing atau kemana nih jurusan? Ujung Garing sekitarnya. Ujung Garing sekitarnya. Pokoknya saya doakan lo udah selamat sampai tujuan, tidak kurang suatu apapun juga dan udah sehat selalu ya. Ini lewat lintas mana udah? Lintas Natal. Natal. Oh, lewat Natal ya. Oke udah, makasih atas waktunya udah ya. Nah, ini dia busnya ya kawan-kawan ya. Bus yang beda daripada yang lain. Nah. Saya mau masuk dulu menengok anak-anak ini. Unik kali ku tengok busnya ini. Wah, begini dia tampilannya. Hei, gimana? Semangat mau pulang kampung? Semangat. Oh, coba bilang dulu, jangan lupa like. Jangan lupa like. Komen. Komen. Dan subscribe. Dan subscribe. Raja. Raja. Jalanan. Jalanan. Enjoy aja, men. Enjoy aja. Oke, mantap. Pokoknya saya doakan kalian enjoy di jalan ya sampai tujuan. Amin. Selamat. Selamat-selamat di jalan, sehat selalu. Tentunya bisa berkumpul dan ketemu dengan orang tua. Amin. Oke, mantap ya. Saya jadi pengen ikut pulang ini kalau naik odong-odong kayak gini. Gimana perasaanmu naik odong-odong pulang kampung? Iya, senang bahagia. Senang bahagia? Iya. Yang bikin bahagia apanya? Hatinya. Oh, hatinya. Udah berapa bulan gak pulang kampung? Setahun. Setahun, Pak. Tahun ya. Ini pokoknya puas-puasinlah ketemu orang tua ya, 2 bulan. Jangan sampai batal puasanya. Iya, Pak. Udah kelas berapa? Kelas 2, Pak. Nah, apalagi itu udah kelas 2 santri batal puasa pula kan enggak lucu kan? Iya, iya. Iya, lucu kali. Oke, mantap kali. Kamu makan apa itu? Oh, ini makan nasi. Sipa, nasi.
di Labuan. Orang mana, Dek? Orang Jenggading di Labuan. Oh, Jenggading. Naik runding? Enggak, saya Jenggading di Jalan Jawa. Wah, ini unik juga ya. Bawahnya bisa dijadikan bagasi ya. Coba tutup lagi. Nah, mantap. Nah, jadi ini multifungsi ya. Kalau dibuka bisa jadi tempat barang, ditutup bisa didudukin. Wah, luar biasa emang orang-orang ini. Ini orang-orang cuma ada di Jenggading, Bang. Iya, berapa ongkosnya? 65, Bang. Eh? 65, Bang. Kok 70 sini 65? Antara aman maksudnya 70, Bang. Oh. Kau turun di jalan? Iya, Bang. Turun di jalan berarti 65. Oh, ini yang 70 tadi? Iya, Bang. Oh, dia berarti nggak diantar ke alamat ya? Iya, Bang. Pamannya di ujung kampung dia diturunkan. Nanti jalan ke rumah. Siapa? Wah, ini... Jalan sama-sama ini. Ini siapa namanya? Abdul. Abror. Kelas berapa? Kelas 1. Gimana? Seru nggak mau pulang kampung ini? Seru, Bang. Oh, seru ya. Sering nggak dapat mobil kayak gini, orang-orang? Baru pertama ya. Ini di belakang ada berapa orang muat ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muat 6 orang ya. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 × 2, 14, 38. Sekitar 40-an orang muat di sini ya. Iya, Bang. Ini bagian pasar aja, Bang. Hah? Ini bagian pasar aja, Bang. Iya, ya. Iya, Bang. Boleh Abang ikut ke pasaman? Oh, boleh aja, Bang. Enggak apa-apa, Bang. Sewa batu tapi ya. Iya. Ah, gimana? Kau salam-salam dulu sama orang tua. Iya, Bang. Iya, Bang. Di kampung. Nah, buat ibu ayah, buat di kampung, tunggu anakmu mau pulang. Ini anakmu. Nah. Nah. Doakan kami ibu ya, selamat di jalan. Doakan kami ibu, selamat di jalan, ibu. Nah, gitulah biar bisa berkumpul kan. Iya. Oh, bre. Nah, pokoknya kalian tonton nanti Raja Jalanan ya. Raja Jalanan itu nama channelnya. Langsung habis ini langsung kita masukkan. Ya. Isi, siapa namamu? Rahmat, Bang. Rahmat Hidayat. Rahmat ya, Bang. Salam enggak? Salam-salam dulu sama orang tua di kampung. Coba. Salam-salam dulu sama orang tua. Buka, kamu yang kirim salam. Salam. Assalamualaikum. Ayah ibu. Ayah ibu. Tunggu anakmu. Tunggu anakmu. Mau pulang ke Pasaman. Mau pulang ke Pasaman. Jenggading. Doakan kami ayah ibu selamat. Doakan kami ayah ibu selamat di jalan. Di jalanan. Amin. Amin. Gitu. Mantap kali. Ini ada berapa orang nanti di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 orang satu bangku, Bang. 6 kali 2, berapa? 12, Bang. Nah, sini 12. 24, Bang. 24 belakang. Berapa tuh? 6. 6, Bang. Berarti 30. Oh, di tengah-tengah nanti? Oh, ada ya. Abang pengen ikut di sini, duduk di sini ya. Sambil buat video. Nah, ini ada TV-nya juga orang-orangnya ya. Tonton, subscribe di jalan-jalan. Begila tampak kabinnya kawan-kawan ya. Kokpitnya. Biar kita sehat selalu. Oke, siap. Apa? Ini Pak Onan bayar barang kusen bre. Pokoknya eh pokoknya bis odong-odong ini AC alam. AC alam. AC alam ya. Langsung besar alamnya. Pokoknya cuma persatuan Pasaman yang mobilnya yang paling unik. Enggak ada yang unik lagi selain yang ini kulihat. Oke ya. Kita turun dulu. Eh, yang belum bayar ongkos, yang belum bayar ongkos. Pinggir-pinggir. Turun. Ini semua adalah bus Persatuan Ujung Gading. Sebelah sana ada orang-orang juga. Wah, ini lucu kali nih. Ini Persatuan Pasaman Ujung Gading ada 1, 2, 3, 4, 5 bus.
5 bus ya. Eh, 3 bus muyu. 4, Bang. 4. Belakang sana? 2, Bang. 2. 4, 5. Odong-odong 2 enggak? Kenapa kalian milih odong-odong? Enggak tahu, Bang. Aduh. Kenapa, Bang? Karena supaya menyimpang. Ini ada satu lagi bis yang paling unik ya. Odong-odong. Luar biasa ini. Bang, abang supirnya ini. Oh, alhamdulillah. Dengan abang siapa, Bang? Uyun. Marga. Urang awak. Oh, Lubis. Luar biasa ya, Lubis LBS. Ini, Bang, kok unik kali bus ini kulihat di Purba ini dan lain daripada yang lain. Kenapa mereka mau pesan odong-odong, Bang? Apa motivasinya setahu Abang? Kami dipasang sama odong-odong itu semuanya itu sekarang. Oh. Begitu ya. Ini kulihat jadi unik dia, Bang. Jadi saya tertarik untuk meliput jadinya. Odong-odong. Karena enggak ada bus kayak gini di Mandailing. Enggak ada. Sumatera Barat yang ada. Iya ya. Barat. Ini mesinnya apa? Mitsubishi, Bang? Mitsubishi ya. Oh. Laki sadonyo, Bang. Bang, ini berapa sewa muat di kursinya? 30 ya, banyak juga ya. Berapa lah certerannya ini, Bang? Kalau boleh tahu, kalau boleh. Kalau purba ini, Pak, ini enggak bisa apa ini. Purba penting harga santri lah ya. Harga santri. Menolong ya. Bantuan bos pasrah itu. Oh iya, amal, Bang. Amal. Yang penting jangan tombok, itu ya, aja kan. Nah. Yang penting dapat sikit-sikit mudah-mudahan berkah. Ya. Pokoknya kan nolong anak santri juga ya nih. Tapi memang di pasra apa di Pasaman tuh banyak yang kayak gini, Bang. Rata-rata. Pasra aja yang ini. Oh, pasra. Ini semuanya pasra ini. Pasra. Oh. Ada berapa unit tadi pasra yang mau jemput? 5. 6. Yang odong-odong cuma 2 ya? 2 odong-odong. Abang udah lama nyupir di pasra? Udah lama. Lama ya. Kalau ini trayeknya di mana aslinya? Pokoknya di pasra ke Ujung Gading, Sasa. Karbau. Kare ya. Itu masih seputaran Pasaman semua. Pasaman. Oh, kupikir ini pergi ke Padang enggak ya? Enggak. Oh. Pasaman. Iya. Masih belakang ini sekitar macam mana? Ini sun supirnya. Oke, supirnya lagi mau ngurus mobil dulu karena macet. Kita naik dulu. Nengok odong-odong yang satu ini lagi. Wah, ini dia. Hei. Kalian mau pulang kemana ini? Ujung Gading. Kelas berapa semua ini? Kelas 3. Oh. Gimana rasanya mau pulang kampung? Bahagia, Bang. Bahagia ya. Apalagi deh odong-odong ya? Iya. Wah. Kenapa kalian milih odong-odong? Biado, cari. Oh iya. Asli alami ya. Oh. Ini, jurusannya mau kemana ini? Pengompek. Ujung Gading. Oh iya. Inilah keseruan anak-anak santri yang mau pulang kampung menggunakan odong-odong pastra. Ha, mantap ya. Pokoknya bis mereka lain daripada yang lain. Perkirakan jalan mereka kurang lebih 6 jam dari lokasi sekarang. Ini antar provinsi lah ya, dari Sumut ke Sumbar. Oke, sekian dulu video terkait Persatuan Pasaman Barat yang dimana menggunakan bus pastra dan ada 2 unit berbentuk odong-odong. Bila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi di video yang lain nanti ya.